Rams. Kalau tadi kita udah mengupas tentang kerbau, sekarang saatnya kita mau berbagi info serba-serbi dari Kota Tulungagung. Seperti wisata eksotis tepi pantai dan ragam kuliner legendarisnya. Nah, seperti apa informasinya? Well, you better check this out. Let's go! Berenang di kolam renang dengan pemandangan perkotaan? Wah, udah biasa! Atau berenang dengan view taman bunga? Wah, biasa juga! Tapi gimana kalau berenang dengan view Samudra Hindia? Wah, ini baru luar biasa nih, fams! Ayo, kita nikmatin ya! Pesona keindahan Pantai Kedung Tumpang. Lokasinya ada di pesisir selatan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pantai yang dikelilingi dengan tebing-tebing yang tinggi ini memiliki ombak yang cukup besar. Maklum, tebing ini menghadap langsung ke laut selatan. Uniknya, hempasan ombak yang besar ini bisa membentuk semacam laguna atau kedung yang membuat air laut terperangkap di bagian-bagian cekungan bebatuan karang. Kedung di sini terbentuk akibat abrasi air laut yang terus-menerus. Pantai Kedung Tumpang memiliki karakteristik pantai yang didominasi dengan batuan karang yang keras. Akibatnya, terdapat banyak kedung dengan ukuran yang beragam, dari yang kecil sampai yang cukup besar hingga bisa untuk berenang. Sebelum masuk ke kedung, kita harus hati-hati nih, fams. Pilih dan pastikan kedung yang aman dari ombak atau batuan tajam. Gak asik dong kalau lagi santai-santai, tiba-tiba ada terjangan ombak yang cukup besar. Karena itu, berbahaya. Laguna di pinggir pantai ini sering disebut sebagai pantai anti-mainstream oleh warga setempat, fams. Di waktu-waktu tertentu, warna airnya bisa berubah-ubah. Kadang hijau toska, bening, atau biru gelap. Perubahan warna air ini akibat dari efek pantulan cahaya matahari yang dibiaskan oleh alga di kedung ini. Keren ya? Berenang dengan bersantai di kedung dengan view laut lepas ini memang menjadi pengalaman seru yang tiada duanya, fams. Suasananya yang tenang dan view alamnya masih terjaga seperti menghipnotis kita. Seakan berada di kolam jacuzzi pribadi. Uhuy, ngayal dikit boleh dong. Untuk bisa sampai ke pantai Kedung Tumpang, aksesnya cukup mudah kok. Bisa menggunakan kendaraan pribadi dengan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Tulungagung. Kuila fams, segera nih agendakan buat berlibur di Pantai Kedung Tumpang yang eksotik ini. Let's go!